Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kabar pagi, pemirsa. Kebakaran menghanguskan 2 unit rumah warga di kawasan padat penduduk di Kecamatan Tamalan Rea, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat malam. Bermodalkan peralatan seadanya, warga terlihat bergotong royong guna menghambat kobaran api tidak menjalar ke rumah warga lainnya. Tak lama berselang, 11 armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar pun tiba di lokasi untuk memadamkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api cepat dikuasai oleh petugas pemadam kebakaran yang dibantu warga di lokasi. Setelah menerjunkan 11 unit armada pemadam, sementara belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran ini.